Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita mau jalan-jalan keluarga. Rapiin dulu kayak rambutnya. Lihat tuh. Rambut kamu urusan siatil. Heeh. Lengkap ya, Mama, ibu-ibu. Ibu-ibu ini emang lengkap. Ibu semuanya. Udah ganteng belum? Tuh. Rapi kan? Guys, jadi hari ini kita mau ke Bandung, kita mau camping gitu. Glamping sih, tapi kita enggak tahu ini dapat apa enggak. Soalnya dari semalam ya kan kita pergi juga mendadak kan. Dan semalam kita searching-searching ya, semoga aja bisa di glamping dan kita bisa ya bisa ada barbekyuan gitu katanya di sana. Jadi tuh kayak ada permainan juga di sana, terus glamping, terus bisa barbecue gitu, ada tenda juga. Pokoknya mau seru-seruan deh. Iya, insya Allah dapat. Amin. Semoga. Ini udah bela-belain ini bangunnya pagi-pagi banget. Nanti mau sih buka bantal. Tapi dia ngeliatin kamu yang terus-terusan. Iya, kenapa nak? Ada apa? Dia emang kayak gitu sama aku kan. Tapi, kenapa gitu nak? Enggak di Bang. Coba kasih tangan. Soalnya dia temen aku. Oh, katanya itu bukan tangan, kegedean. Emang dia tuh temen aku, Syekil tuh temen aku. Kalau dia kayak gitu artinya temenan. Emang suka. Emang suka dia nya. Dipegang terus dilihat aku tuh sih gitu. Ih, matanya ngikut loh. Ngikut tuh. Kenapa, Nak? Matanya ngikut. Yang kenalin dong supir baru kita, Pian. Ada supir baru kita nih guys, ini dia. Sayang. Istrinya Bapak Isakil. Kita berpisah sebentar ya. Nanti kan Pian pindah ke mobil sana, baca depan aja. Jadi aku gak bisa berjauh dari suamiku sayang. Kita masih kayak pengantin baru. Mas baru sih, kita harus tau. Syakil muntah tuh. Syakil muntah, dengernya. Biar Syakil cepat pada Syakila, nak. Mau gak? Syakila? Dia benar-benar Syakil, jangan ada Syakila cepet-cepet. Nanti dulu. Syakil mau panggil aku Yahwa apa Yacut? Yacut mana Yahwa bisa, tuh apa Yacut yang paling kecil. Yahwa ya, tuh ayah yang paling gede gitu. Ayah tertua. Ayah tertua. Ya kan, Ma? Iya. Jadi kalau adik kan dipanggil Mama apa? Apa? Cut Mama. Cut Mama. Hati adik. Hati cut mama. Hati Mama yang paling kecil. Hati cut Mama. Kalau aku hati Mama yang paling gede. Ada yang dijanji hari ini, katanya gimana deh janjinya? Sama siapa tuh? Janji siapa? Katanya ada janji aku ya. Sama siapa? Pas malam kan aku bilang, "Yuk kita ke Bandung yuk besok yuk." Dia langsung, "Main tadi ada besok janji." Aduh, masa ada janji nih, gimana dong? Ya batalin lah. Batalin lah, bawa saja. Mau batalin aku bilang gitu. Tapi bete sih. Kamu kenapa ketawa, Bi? Kata si kata si adik, mana aku gua lagi PDKT. Belum jadian. Dia udah chat pasti. Yuk kita pergi malam mingguan. Oh iya malam minggu. Malam mingguan dia udah chat pasti udah janjian. Ayo. Janjian. Malam minggu mau pakai BMW. Ngambek gak deh? Udah janji kak, udah janji kak. Dia langsung diam, dia pas langsung masuk kamar, gak buka pintu, gak ngomong-ngomong. Padahal gak apa-apa deh kalau gak mau ikut. Dek, ngambek gak cewek? Justru cewek tuh harus digituin deh, kalau misalnya dek batalin nih sekali. Habis besok penasaran dia. Kenapa dia nih batalin? Mending penasaran, di blok adek. Tapi adek aku ganteng kok. Udah makan sate taichan bareng. Iya, di mana? Aku nanya kan yang aku waktu itu kan enggak ada yang jemput kan? Ingat enggak yang pas aku di ini waktu itu di tempat gym kan? Kan enggak ada yang jemput kan? Dek, di mana? Sibuk enggak? Lagi di BSD nih Bang Ais. Habis aku lihat story. Oh, cewek. Oh ya. Tapi spill dikit-dikit aja. Iya, bela-belain aku tuh enggak boleh ikut tahu. Kenapa? Aku sama Syakil di rumah kan. Hah? Aku enggak boleh ikut dia. Kok Oce ada lagi PDKT? Janganlah ikut-ikut Ade. Iya, masa mau ikut. Tapi si Oce juga ini sih. Oh iya, sayang. Ya Allah. Kenapa? Sayang, sedih. Kenapa? Iya, Mami. Tubuhnya berdiri, Ayo. Waduh. Wah, langsung berhenti. Langsung gak nangis. Kenapa? Challenge sayang, ayam challenge. Jamin anak nangis. Emaknya aja belum tadi.
tuh, emaknya badut. Emaknya badut. Oh, langsung mau. Enaknya. Masih mau ya minum enggak? Udah gede kamu ya, udah tua kamu ya. Ketemunya gini. Bisa minum susu berdiri. Sok tua kamu ya. Tangannya ini. Kamu tuh masih kecil, Syakil. Mana sepatu legonya? Gak cocok lah bajunya. Masa pakein baju anak warna-warni? Sepatu kayak seputih, gaya banget. Iya lah, Syakil gitu, enak. Jadi dia mau kiss loh bang, gak boleh gitu. Nih. Kiss. Mau kan, nak kan? Yeah. Pipinya ya Allah, temen banget. Aduh, gemes. Sekarang kita lagi isi bensin, lagi kita langsung jalan. Cakil coba pakai kacamata. Dia punya kacamata dia. Wih, Elvi, hak pilih ke anak bang. Dia benci dipakein sesuatu. Papi juga dia nggak suka aja. Enggak. Nggak bisa lagi kegedean kacamatanya. Coba. Di atas aja gituin, disangkutin, jangan pakai di kepala aja. Jatuh lah, nggak bisa, dia nggak ada hidungnya. Aku pecah nggak ganti ya, Wak? Nggak bisa, hidungnya ditarik kayak hidung. Nggak bisa lah, Syakil. Dan bapaknya ya? Kirain bisa tadi. Gitu. Yang kenapa sampai sini dibuka kancingnya? Kayak om-om. Yang kurang pakai kalung yang emas yang gitu. Ini nggak, kan dada aku udah mau jadi. Sombong. Belum jadi aja sombong. Belum jadi. Itu kayak koko Cina main-main poker tuh, tau gak? Koko Cina gitu, persis. Iya, koko main judi. Iya kan, koko main judi yang main-main itu, kasino tuh. Sini. Ya. Kamu sini gak? Ya. Kepalanya putih. Mamah ini putih. Dia rambut. Rambut yang dia suka banget sama rambut aku tuh. Iya, dia suka ini, suka main-main rambut, dijambak sama dia. Kok tapi tangannya nggak lepas ini. Ini kata orang udah bayi setahun ini. Iya. Ya, kalau diberdiriin kayak anak setahun. Orang dedek, dedek aja kemarin langsung. Hah, katanya 4 bulan. Abang, kemarin ketemu baby Al ya. Anteng aja kan? Anteng, apalagi mau cewek-cewek. Suka ya, nak? Iya, kan Yuna mau cewek-cewek dia. Papa, nggak ada haus dia, nggak haus dia. Ayah kan bi, oh dia mau bapaknya. Ya nggak cara mau kamu mikir kenapa sih? Ya? Nggak mau, kaki kita tuh ngerem kalau dia nyetir. Langsung auto ada rem di kaki. Susunya mana? Ini, ada sini. Oke. Nih, ayo sayang. Padahal mah aku nyetir tuh paling enak tau. Nggak, no. Udah. Guys, jadi kita sekarang mau jalan lagi, kita mau langsung ke Bandung. Syakil juga udah, mau bobo. Di sini saya. Ngantuk. Pokoknya ininya dia ke tengah sini. Oh. Jadi di sini. Nah. Dik, tungguin Pian. Oh enggak, orang mau keluar. Ini aku belum dikasih kok. Lah pada datang. Orang mau keluar. Makanya dia mundur. Oke. Guys, dadah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you ya. Kalian semua sehat-sehat baik-baik. Doain kita selamat sampai ke tujuan. Amin. Dan semoga perjalanan ini menyenangkan. Amin. Jarang-jarang loh sih Bang Ais bisa libur. Juga. Ini meliburkan diri. Iya. Tapi baru kali ini doang. Iya. Pernah kan? Iya. Lah. Ini lagi pas waktunya. Tungguin Pian. Pian ditinggalin. Dah. Bye. Assalamualaikum. Bye.